Assalamualaikum. $65 again. Yes, charge lebih. Okey, hari ini kita ada ride dengan Chia Moto. Jom, usah-usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan, bukakan benarkan urusan kami bergerak dalam berkonvoi ketiga, ya Allah. Berjayalah kami semua daripada segala malapetaka, segala bencana dan juga segala musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Motor ni. Ha, ni daripada kereta kontrol ni. Ni. Tiba kereta kontrol saya ni. Motai ni. Mana tahu apa tadi bang? Sampai. Bawa kacai. Steady. Ini si mak motor. Kan? Ha ni. Ini sifu saya ni, Ahoy. Dia tak ada motor nak dino ni. Ni orang kampung ni. Ha, sungai Ebong ni. Okay, ni bos Datuk Chia. Ah, madam boleh ikut lah. Ini semua sifu-sifu ni, SIC. Rasa, Akin. Okay, ya. Jom. Ini semua minta, ke venue. Minta duit. Dapat duit kan? Ha. Siapa punya girlfriend? Ha. L. Okey. Itulah dia suasana di MSC ya. Motorcycle Sales Center. Atau lebih dikenali gelaran dia tu orang panggil madam, madam MSC. Sebab bos besar dia madam.
susunan-susunan otai-otai pemotoran yang support selama ni MSC termasuklah saya 14 tahun jugalah support MSC ni kan, baru lagi diorang ni lagi lama yang otai-otai macam Haji Mael tadi tu semua tu reng-reng otai lah. Orang lama-lama zaman Mel RZ sampailah ke apa, sampai ke Superbike, sampai ke touring semua. Okey, mari kita tengok event seterusnya apa lagi ada. Dalam masa yang singkat ni lah, kita sedang berunding dengan pihak China untuk bawa motosikal yang elektrikal, yang pakai elektrik menggunakan bateri. Dan ini boleh kelajuannya di antara 130 hingga 200. Dan bateri dia boleh tahan sampai 2 jam. Dan ini satu peringatan kita akan bawa kepada ini. Kena maklum sajalah kalau pakai apa ni minyak dan cecaskan alam sekitar. Dan dengan cara kita pakai bateri ini, kalau dengan pihak-pihak kerajaan pun nak selewengkan minyak pun susah kan, sebab ada bateri yang tak boleh kita kecerisan lah. Itulah di antara yang kita cadangkan pada masa akan datang terdekat ni. Kalau yang kita perlu mengatasi dengan cara yang beramanah dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengendali. Dan sudah tentu motosikal saya cater 46 tahun kita buat ni, kita mendapat restu dengan cara-cara yang kita buat dengan pihak-pihak kerajaan. Kita punya AP kita tak salah gunakan, dan kita punya declaration pada custom pun berpatutan, tidaklah kita menipu untuk cari untung yang lebih. Apa kos yang kita kena, kita pulangkan kepada pembeli yang dapat sedikit banyak nikmat daripada harga yang berpatutan lah. Harga ini sudah tentulah tuan-tuan, tuan-tuan yang nak beli motosikal boleh kumpul dengan Lili lah, kemudian nanti dia lebih pakar dengan harga ni. Dan itu saja ucapan saya pada hari ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih hasil pada yang berhormat yang telah sudi sama-sama dengan kita. Itu dah dia penyerang momento kepada yang berhormat mulia Tan Sri Tengku Razali Hamzah.
yang kita buatkan. Lagi tunggu acara utama lah. Makan. Kita makan. Mari.